Ya pemirsa, baraya teman-teman Purwara TV dan teman-teman Jarambah. Kali ini kita sudah sampai di Taman Batu. Setelah tadi kita trekking lewat jalur Pondok Salam dan Pondok Bungur, sekarang kita sudah sampai di Taman Batu Cijanun Bojong. Untuk itu kita langsung cekidot masuk ke dalam Taman Batu Purwakarta. Ya teman-teman pemirsa yang ingin berkunjung ke Taman Batu Cijanun Bojong, jangan lupa saya mengingatkan untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan di sini juga Taman Batu Cijanun menerapkan protokol kesehatan di mana kita memasuki kawasan wisata wajib menggunakan masker dan diperiksa suhu tubuh oleh petugas keamanan. Kita langsung keliling-keliling Taman Batu Cijanun. Ya, jadi pemirsa Purwara TV dan teman-teman Jarambah yang ingin main ke Taman Batu Cijanun Bojong ini sangat disarankan datang pagi hari atau siang hari, karena sekarang sudah masuk musim hujan dan biasanya sore-sore sering kali hujan. Oleh karena itu, waktu yang tepat untuk berkunjung ke Taman Batu Cijanun ini pagi hari atau siang hari. Dan di sini pemirsa akan disuguhkan dengan pemandangan yang eksotis yang tidak kalah dengan wisata-wisata di luar sana, di mana di sini kolam berenang, tetapi dasarnya adalah batu alam. Di sini mata air asli dan airnya mengalir, tidak ada bahan kimia lainnya. Jadi pokoknya sehat. Dan ini di belakang saya yang unik dari Taman Batu Cijanun adalah susunan batu yang unik dan instagramable juga buat pemirsa Purwakarta TV kunjungi, terutama bagi teman-teman pemirsa Purwakarta TV yang ingin instagramable sekali, di sini bisa. Pokoknya cocok tempatnya. Kita lanjut keliling-keliling lagi. Oh iya teman-teman pemirsa, saya lupa memberitahu bahwa harga tiket masuk Taman Batu Cijanun Bojong ini dengan harga Rp20.000. Pemirsa sudah dapat masuk ke Taman Batu Cijanun dan sudah dapat mencuci mata dengan disuguhkannya pemandangan yang indah yang menyegarkan. Dan apalagi pemirsa yang bisa renang, karena di sini rata-rata cukup dalam kolam renangnya. Untuk itu disarankan pemirsa yang belum bisa renang untuk memakai alat penyelamat seperti ban. Bisa pemirsa lihat juga dasar kolamnya adalah batu alam, tidak pakai keramik atau lantai. Jadi ini benar-benar wisata alam tapi modern gitu. Jadi ini cocok sekali untuk pemirsa yang ingin liburan akhir pekan di saat-saat sudah jenuh. Tapi jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan tetap mencuci tangan atau membawa hand sanitizer.
Bisa pemirsa Purwore TV lihat ke bawah sana, di situ terdapat air mancur yang seperti berada di Cina, di mana lumayan tinggi juga untuk wisata alam. Ya, tadi pemirsa sudah lihat di bawah sana sudah terdapat air mancur buatan yang mengalir langsung dari mata air, tetapi unik juga seperti di Cina, di mana disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa, yaitu terasering dan juga batu-batuan alam yang unik, jadi menyegarkan mata, atau istilahnya anak milenial sekarang nyebutnya cuci mata. Kita langsung keliling-keliling lagi dan nanti kita coba nyebur ngeguyang di Taman Batu Cijanon.